pertandingan hari ini Kak, gimana? Iya, gimana Kak? Ya, pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah hari ini bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Mungkin untuk hasilnya sendiri memang belum yang terbaik ya, tapi kita sudah coba semaksimal mungkin. Kita sudah mencoba sampai di poin-poin terakhir, tapi memang masih belum rezekinya. Ya, kita patut bersyukur, tapi ya masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan itu. Ya pastinya lelah pasti ada, cuman ya kan semua pemain juga merasakan, mereka juga ikut 3 turnamen juga ya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Yang penting memang hari ini mereka di poin-poin terakhir bermain sangat luar biasa, apalagi di poin-poin terakhirnya defense-nya gak gampang mati ya, kita memang harus benar-benar harus pinter memanfaatkan momentum. Cuman tadi di poin-poin terakhir kita mungkin agak sedikit terburu. Ya tadi agak pahanya agak ketarik, tapi tadi coba dirilis sedikit. Ya mungkin juga karena kita selalu bermain rubber game setiap hari, dan juga tadi lumayan ya, bukan lumayan sih, alot banget ya. Jadi mungkin ya paha agak mau narik gitu. Berikutnya kita fokus di turnamen apa? Berikutnya insya Allah kita rencananya pergi ke Dubai di Asia Max Team, kejuaraan bergu di Dubai. Ya kurang lebih 2 minggu. Jadi bahunya sempat disemprot gitu, kenapa? Ya memang agak sedikit berasa ya, dari sebenarnya juga dari pas di India sudah berasa, cuman kan ya di terapi, dirawat terus ya, alhamdulillahnya sampai sekarang juga gak begitu sakit sih, cuman agak berasa. Pak Jarian, waktu sebelum kalian ini kan kalian ketemunya di semifinal final, nah itu apa sih, ada perubahan gak sih dari permainan terakhir yang kalian bisa atasi? Ya kalau permainan dari World Tour Final sama di sini mungkin perbedaannya di World Tour Final shuttlecocknya lebih kencang ya, jadi mungkin pola permainan mereka lebih ke nolok, adu drive sama pola permainan depannya mereka sangat menguasai ya waktu itu pas di Thailand. Tapi mungkin hari ini shuttlecock agak lumayan berat, jadi mereka merubah strategi, jadi lebih banyak defense-nya ya, banyak defense, terus sabar dan balik serangnya. Kita mungkin kurang sabar di serangannya, jadi malah pas di balik serang kita agak bohong. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.